Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia buat kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan pada edisi hari ini siapakah gerangan yang akan dikupas tuntas? Yang pastinya dia adalah salah satu perempuan yang serba bisa yang tidak dimiliki oleh artis Indonesia lainnya. Terbayangkan, dia banyak menguasai seperti melukis, menyanyi, acting, balerina, baca puisi, dan juga dubber, dan lain-lain sebagainya. Siapa dia? Titi Kadarsi. Betul sekali, namanya adalah Siti Kadarsi Sarjan, atau lebih populer dengan nama Titi Kadarsi. Titi Kadarsi lahir di Kediri, Jawa Timur, tanggal 22 September 1945 sebagai anak kelima dari 10 bersaudara. Orang tuanya bernama Muhammad Sarjan adalah Menteri Pertanian pada era masa Orde Lama periode 1951 sampai dengan 1959. Dan ibunya bernama Mustariati yang melahirkan putra-putri yang semuanya menyukai seni. Ketika JCL menanyakan pemberian nama Titi Kadarsi, dan Titi Kadarsi menjawab bahwa saat kelahirannya bergejolak perang gerilya melawan penjajah Belanda di Pare, Jawa Timur saat itu. Titi Kadarsi kecil belum sempat diberikan nama oleh orang tuanya karena keadaan waktu itu masih genting dan kemana-mana selalu mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu Muhammad Sarjan ayahnya menanyakan ke gurunya Haji Agus Salim. Dan dijawab oleh gurunya, ini kan malam Lailatul Qadar dan bulan baik, bulan suci Ramadan. Dan anakmu terlahir malam juga. Cocoknya disematkan nama Siti Kadarsi. Dan ayahnya Muhammad Sarjan menyetujui saran daripada gurunya Haji Agus Salim. Maka jadilah nama Siti Kadarsi. Konon masa kecilnya dijuluki sebagai cacing kepanasan. Pastinya julukan itu tepat sekali untuk seorang Titi Kadarsi. Di mana Titi Kadarsi kecil sering sekali jumpa litan, bahkan main akrobat ibaratnya seperti sirkus. Apabila Titi Kadarsi melihat kupu-kupu sedang berterbangan atau burung-burung sedang berterbangan, maka Titi Kadarsi akan selalu mengejarnya. Bahkan di saat ibunya sedang memasak memakai kayu bakar, maka keluar asap, Titi Kadarsi pasti mengejarnya sampai asap itu hilang. Bila asap itu hilang, menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Siapa sangka masa kecil Titi Kadarsi sangat terkenal dengan banyak sekali penyakit yang diborongnya. Seperti asma akut, paru-paru basah, dan alergi debu. Dan Titi Kadarsi kecil juga sudah terlihat bakat seninya. Terbayangkan apabila kedua orang tuanya menyetel musik, maka sudah dipastikan Titi Kadarsi sudah berada di atas meja sambil menari dan bernyanyi ibaratnya seperti penyanyi India di saat itu yang terkenal Hema Malini. Sahabat JCL, seperti yang JCL sudah utarakan awal bahwa Muhammad Sarjan dan Mustariati melahirkan 10 putra-putri yang sangat menyukai dunia seni. Seperti kita ketahui, Sally Sarjan kita temukan berada di Venus Girls, Salanti Bersaudara, dan pastinya The Singers. Juga demikian Titi Kadarsi, selain Salanti Bersaudara, Venus Girls, dan juga kita temukan sangat muda di beberapa film-film Indonesia, sinetron, dan juga banyak sekali kebiasaannya dan dunia seni lainnya. Toto Sarjan adalah suami Henny Purwonegoro. Dan kita ketahui Toto Sarjan maupun Yaman Sarjan adalah pendiri daripada Kuartan Nada. Begitu pula Bambang Sarjan dan Lucky Sarjan juga berada di Dian Nada yang berdiri pada tahun 1959.
dan Nungki Sarjan sudah bergabung di QN Band dan juga di Abadi Susman Band. Tahun 1965, Titi Kadarsi, Sally Sarjan, dan sepupunya Ani Cokro Aminoto hadir lewat grup Trio Salanti Bersaudara. Trio Salanti atau Salanti Bersaudara akhirnya melemparkan album perdananya berjudul Pitik Cilik. Sayangnya, Salanti Bersaudara atau Trio Salanti tidak bertahan lama karena Ani Cokro Aminoto tidak diperbolehkan kembali oleh suaminya untuk bernyanyi. Dan akhirnya tinggallah mereka berdua, Titi Kadarsi dan Sally Sarjan. Walaupun demikian, Titi Kadarsi maupun Sally Sarjan berusaha untuk mencari pengganti daripada Ani Cokro Aminoto dan sempat digantikan oleh penyanyi Surabaya bernama Poppy. Namun lagi-lagi tidak bertahan lama dan kembali digantikan Wati Hartono. Dan lagi-lagi Wati Hartono tidak bertahan lama karena suaminya melarang bernyanyi lagi. Dan pastinya Trio Salanti ataupun Salanti Bersaudara menjadi pecah dan akhirnya tinggal kenangan. Pada tahun 1968, Titi Kadarsi membentuk sebuah grup yang dinamakan Venus Girls, di mana di sini personelnya selain Titi Kadarsi, Sally Sarjan, Nani Tumbeleka, Upik Lubis, Siska Poli'i, dan Wanti Sudarsono. Di grup Venus Girl terdiri dari 5 wanita-wanita cantik yang sangat menguasai banyak sekali kebiasaan seperti make up, singing, dance, desainer busana, dan lain-lain sebagainya. Venus Girl sendiri didirikan pada tanggal 22 September 1968 di studio Titi Kadarsi, Jalan Sisinga Mangaraja nomor 25, Jakarta Selatan. Dan pastinya Venus Girls melalang buana tidak saja hanya di wilayah Nusantara ini, tapi juga merambah sampai ke negara tetangga. Sahabat CCL, tidak banyak yang mengetahui bahwa seorang Titi Kadarsi adalah dubber atau pengisi suara di berbagai film-film nasional dan pastinya mengisi suara para bintang-bintang pemeran utamanya seperti Doris Kalebut, Christina Hakim, Paula Romokoe, dan Susan Tolani, dan lain sebagainya. Dan mungkin sahabat JCL pasti ingat Christina Hakim meraih Piala Citra pada FFI 1974 lewat film Cinta Pertama, di mana di sini Titi Kadarsi memiliki andil mengisi suara Christina Hakim di masa itu. Dan Titi Kadarsi adalah salah satu dubber termahal di saat itu bersama rekan-rekan lainnya Rosalina Oscar, Maria Untu, Nugraha, dan Toro Marchens. Titi Kadarsi juga tercatat sebagai anggota dari grup teater populer yang dibawa pimpinan Teguh Karya sejak tahun 1968 sampai dengan 1977. Titi Kadarsi sering dilibatkan di pementasan dengan judul Taufan, Rumah di Atas Angin, Spanyol dan Perhiasan, dan lain-lain sebagainya. Dan pada tahun 1977, Titi Kadarsi juga salah satu pendiri daripada Teater Koma di bawah pimpinan dari Endrianti Arno. Dan pastinya, Titi Kadarsi terlibat di beberapa pagelaran seperti Rumah Kertas, Matahari-Matahari, dan Opera Ikan Asin. Titi Kadarsi juga tercatat sebagai anggota top dancer dari Sanggar Karya di bawah pimpinan Yuni Amir. Yang menariknya lagi, Titi Kadarsi selalu menari tarian Nusantara dan digelar di hotel berbintang 5 Hotel Indonesia. Dan Titi Kadarsi juga bersama dengan Itang Yunas pernah tampil dalam kontes Marathon Dance selama 12 jam lamanya. Dan pastinya kemenangan ada di pihak Titi Kadarsi dan Itang Yunas. Sahabat JCL, akhirnya Titi Kadarsi kita temui pada tahun 1976 merekam album perdananya berjudul Om Yance. Dan kemudian berturut-turut Titi Kadarsi hadir dalam album-albumnya sebagai berikut. Tanda Tanya, Laki-Laki, Kenangan Untuk Gomlo,
Titi Kadarsi juga berkolaborasi bersama dengan penyanyi anak-anak yang berjaya di masa itu, seperti Cica Kusoyo, Puput Nopel, Jihan Amir, dan lain-lain sebagainya. Pada tahun 1984, pastinya sahabat JCL ingat dengan penyanyi Sujarwoto Sumarsono atau lebih populernya sebagai Gomblo. Lewat lagu ini, Titi Kadarsi andil sebagai penari latar daripada lagu Kugadaikan Cintaku. Dan banyak sekali cerita-cerita yang sangat memberikan inspirasi bagi lagu ini sehingga sangat disukai dan merakyat di era itu. Namun di balik cerita ini, Titi Kadarsi sebenarnya paling kesel sama Gomblo di saat itu karena Gomblo dianggap adalah sebagai penyanyi yang sombong, angkuh, dan tidak bisa bergaya. Betul sekali sahabat JCL, Gomblo hanya bisa berdiri dan bermain gitar atau duduk dan tetap bermain gitar daripada harus mengikuti gaya daripada Titi Kadarsi. Dan pastinya video klipnya kita melihat bagaimana kehebatan dan kekuatan Titi Kadarsi menari sampai terlihat overacting, dan justru disitulah menariknya lagu Kugadaikan Cintamu. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ayah, itu kan. Masih dengan Gomblo menyertakan kembali Titi Kadarsi lewat apel. Dan ini lagu juga sukses luar biasa. Dan sukses untuk Titi Kadarsi maupun si pemilik album Gomblo. Di masa-masa itu juga Sandeloid hadir menyertakan Titi Kadarsi lewat lagunya Si Nona Anak Tetangga. Selera masih bersama dengan Sandeloid. Sahabat JCL, ada cerita yang menarik ketika JCL berjumpa kembali dengan Titi Kadarsi pada tahun 2017. Dan ada dialog-dialog pembicaraan kami berdua tentang film Jangan Ambil Nyawaku yang disutradarai oleh Sofan Sofian. Di film ini, Titi Kadarsi sebagai seorang pesakitan yang bernama Sumi yang pasrah dengan kematiannya. Sayang sekali Titi Kadarsi hanya sampai sebagai nominasi pemeran pembantu Festival Film Indonesia pada tahun 1982. Dan sahabat JCL pasti ingat dialog di mana pembicaraan dua pasien pesakitan antara Lenny Marlina dan Titi Kadarsi. Yuk, kita ikutin. Mbak, kalau aku mati, aku ingin jadi hantu. Akan ku takut-takuti suamiku yang mata keranjang itu. Biar dia mati berdiri. Benar, Mbak. Aku akan ganggu juga istrinya yang baru. Mbak, belum tahu ya. Suamiku kawin lagi. Tapi Mbak tidak setuju kau jadi hantu. Dalam agama, hantu tak ada tempat. Khusus untuk dia, aku jadi hantu. Nah, sahabat JCL, itu adalah dialog di mana pada saat ending Sakratul Maut menjemput Sumi. Sahabat JCL mengakhiri kupas tuntas kita bersama dengan Titi Kadarsi. Banyak memetik dari perjalanan karya seorang Titi Kadarsi yang telah meninggalkan kita pada tanggal 22 Oktober 2018 dan meninggalkan dua orang putranya yang bernama Indra Chandra Setiadi dan Indra Chandra Setiawan, dan beberapa cucu-cucunya yang sangat lucu-lucu yang selalu mendampinginya dalam kegembiraan semasa hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah almarhumah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita bersama dengan Kupas Tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Titi Kadarsi hadir semarakan film Indonesia. Tahun 1966, hancurnya petualang sutradara Torino Junaidi. Tahun 1966, di balik cahaya gemerlapan sutradara Misbah Jusabiran. Tahun 1971, wajah seorang laki-laki sutradara Teguh Karya. Tahun 1973, cinta pertama
sutradara Teguh Karya. Tahun 1974, Ranjang Penganting, sutradara Teguh Karya. Tahun 1975, Wulan di Saran Penculik, sutradara Arifin Senur. Tahun 1978, Bulu-Bulu Cendrawasih, sutradara Nur Hadi Irawan. Tahun 1978, Pacar Seorang Perjaka, sutradara Isaki Iskandar. Tahun 1979, Buah Terlarang, sutradara Edward Vista Sirait. Tahun 1981, Jangan Ambil Nyawaku, sutradara Sopan Sopiaan. Tahun 1986, Jangan Kirimi Aku Bunga, sutradara Wahab Abdi. Tahun 2005, Ungu Violet, sutradara Rako Prianto. Tahun 2005, Panggil Namaku Tiga Kali, sutradara Koya Pagayo. Tahun 2006, Rumah Pondok Indah, sutradara Irwan Siregar. Tahun 2007, Terowongan Casablanca, sutradara Nanang Istiabudi. Tahun 2007, Suster Anne, sutradara Viva Westi. Tahun 2008, Tapi Bukan Aku, sutradara Irwan Siregar. Tahun 2009, Kembang Perawan, sutradara Joko Nugroho. Tahun 2013, Madre, sutradara Benny Setiawan. Tahun 2014, Main Dukun, sutradara Irwan Siregar. Penghargaan. Tahun 1970, The Lovely Woman dari Komite Kelestarian Lingkungan Hidup. Tahun 1975, Award Top Unique Model. Tahun 1975, Top Dancer. Tahun 1982, nominasi pemeran pembantu Festival Film Indonesia, film Jangan Ambil Nyawaku. Tahun 1996, Award Perintis Model. Tahun 1997-1998, Award Citra Wanita Karier Indonesia. Tahun 2001, First Winner Diving Relay. Tahun 2001, First Winner Female Gymnastic. Tahun 2001, Second Winner Female. Tahun 2003, Award Peduli Sumber Daya Manusia. Tahun 2003, Kartini Award. Tahun 2015, Award Wanita Inspiratif Indonesia. Tahun 2018, Lifetime Achievement dari Yayasan Starina.